lo kenalin. Nama gue Furkon, tapi orang-orang biasa nyebut gue Brewok Pengembara atau Mas Brewok, atau ya kalian bisa nyebut gue terserah sih, yang penting ada brewok-brewoknya. Di channel gue bakal ngasih tau kalian mengenai brewok. Karena banyak yang nanyain, "Bang, lu bisa brewokan gimana sih? Bang, lu brewokan pakai obat apa sih?" Sebenarnya gue itu ngebrewokan awalnya. Dari 4 bersaudara, cuma gue yang ngebrewokan. Yang pertama, cewek, ya itu kan ngebrewokan. Oh ya, berarti dari 4 bersaudara ada 2 yang ngebrewokan. Dan abang gue yang kedua ini, dia tuh brewokan, bro. Brewokan tuh alami, apa? Jadi tumbuh bener dari sini sampai ke sini. Tapi gak tahu sih itu emang bener alami atau pakai obat. Tapi yang jelas mereka brewokan. Dan cuma gue doang yang ngebrewokan. Kalian bisa lihat sendiri di foto di bawah sini. Itu gue dulu waktu awalnya lebaran berapa ya, yang waktu gue belum brewokan dan gue masih lulus, baru lulus SMK kalau gak salah. Terus di foto yang sekarang, itu dari lebaran tahun berikutnya. Dari lebaran tahun ini ke lebaran tahun ini, kalian bisa lihat sendiri kan progresnya. Dari awal gue dulu polos pelontos, gak ada brewok sama sekali, sama sekarang yang sekarang tuh udah lebet kayak gini. Perjuangan gue nungguin brewok tuh lumayan panjang tuh. Awalnya gue dulu waktu SMK nyobain obat brewok tuh pake yang obatnya kecil itu, yang minyak, yang daus-daus itu. Nah gue dulu pake itu, bro. Kalau orang lain katanya manjur sih pakai itu, tapi gue sendiri pakai itu nggak ngaruh apa-apa, bro. Cuma klimis-klimis doang itu. Barat itu pakai orang aring diolesin di tangan yang harusnya buat rambut, lo olesin di muka, tahu sendiri kan klimisnya gimana. Dan dulu gue pakai gitu dan nggak ngaruh. Akhirnya di tahun-tahun berikutnya gue termotivasi lagi pengen punya brewok, dan gue browsing-browsing, akhirnya gue nemu obat-obat yang botolnya kayak gini. Ya, betulnya kayak gini. Dulu gue beli, kalau nggak salah dari Jogja, itu di-like apa gitu. Sama apa, kalau ini obat Malaysia. Gue tutupin, ini tuh obat Malaysia. Gue lihat ini karena kepincut yang jualan brewokan. Ya kali orang jualan obat brewok, tapi yang jualan kebrewokan. Terus gue beli, ini dulu gue beli dari Malaysia. Gue dulu beli 2, cuma yang satu botolnya gak kemana. Dan ini tuh bukan isi aslinya. Ini tuh isinya yang gue pakai sekarang ini, yang mau gue kenalin ke kalian. Jadi gue sebenarnya selama ini gue pakai minoxidil. Kalian pengen tahu minoxidil? Cek dulu ini videonya, minoxidil. Okay, bro, dan itu minoxidil. Gue bakal kenalin minoxidil karena gue mau jualan minoxidil, karena gue contoh yang sukses numbuin brewok. Gue dapat paketan, baru nyobain sih. Ibaratnya gue pengen iseng, bukan iseng sih, pengen jual juga karena banyak yang nanya, "Bang, kenapa lu nggak jualan aja sih obat brewok?" Ya udahlah, daripada gue ngasih, coba lu beli di sana, kenapa gue nggak nyoba jual gitu. Jadi gue nyoba jual, tapi gue beli 2 box dulu. Oke, kita buka ya, ini paketannya. Paketannya tuh baru nyampe, kalau nggak salah tadi malam. Ini paketnya nih, gue buka dulu. Ini gue beli 2 box dari online. Gue kalau beli biasanya satuan atau 2, dan baru sekarang gue beli yang pakai box ini. 2 box. Oh, ini bentuknya. Gue baru tahu, serius, baru nyobain soalnya yang benar-benar beli bok-bokan gini. Dan ini tuh gue dapet pipet, bro, banyak banget, lihat. Ini pipet buat kalian yang ntar mau beli ke gue tuh, gue kasih pipet dan gue kasih bonus. Apalagi main kalian pengen tahu bonus yang mau bakal gue kasih. cuma ginian doang sih, tapi ya lumayan lah. Pengen tahu? Sisir. Gue bakal kasih kalian sisir. Soalnya ini udah satu paket kayaknya, udah satu paket di dalam box ini. Sisir sama pipet. Lihat.
Jadi pipetnya tuh ntar buat lu celupin, ya elah celupin. Celupin kalau ada anget-anget gitu sih enak, tapi celupin keginian mah nggak tahu rasanya. Kok mati sih? Wah, mirip nggak? Oke, lanjut lagi. Ini boxnya. Dan ini bonusannya. Bukan bonusan sih, ini juga penting juga buat ngisirin brewo kalian biar rapi. Dan ini boxnya, bro. Set. Iya. Oh, jadi gini, selama ini gue beli merek Sindel tapi baru tahu dusnya tuh kayak gini. Ini dusnya. Gue baru tahu benar. Biasanya gue beli nggak pernah bok-bokan gini, cuma beli apa? Cuma beli satuan gitu doang. Itu juga dipaketin per kerdus-kerdus kecil. Ini boknya. Ini boknya. Dan ini tuh, oh, kita buka. Kita buka satu dulu. Ya soalnya sama juga sama itu. Dan kalau kalian beli satu box gini, kalian bakal dapat pipet orisinil. Itu tuh ada takarannya 1 mili, ya 1 mili. Ini tuh buat yang apa? Yang pipet ori, pipet bawaan sini. Dan ini isinya yang namanya minyak sidil. Dan yang gue beli itu expired di bulan 8 2019. Masih jauh banget kan, soalnya kayak gini tuh ada expirednya ya, namanya obat nih. Ini obatnya, dan ini bisa kalian lihat tuh expirednya itu kadaluarsa. Kadaluarsanya ini masih panjang karena 2019 8, jadi masih sekitar masih jauh sih, masih 1 tahunan, jadi masih aman banget. Dan ini recommended banget karena gue berhasil karena obat ini. Dan pengen tahu ini isinya berapa? Ini tulisannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kalian beli ke gue tuh nanti dapat ini sama dapat ini. Kalau kalian request minta sisir, ya gue kasih ini. Kalau nggak request, ya mungkin gue kasih ini doang. Kalau misal kalian pengen yang beruntung, gue kasih pipet orinya. Karena pipet orinya ini tutup ini bisa langsung lo pakein ke sini, bro. Ini contoh yang udah gue buka. Dan ini terus, ini hasil gue dulu. Jadi gue tuh habis 3 botol, dan ini baru beli baru kemarin-kemarin, sekitar beberapa minggu yang lalu. Dan ini masih baru gue pakai, sedikit banget, baru segini paling isinya apa sisanya. Dan gue yang gue pindahin itu dimasukin di botol ini karena biasa gue bawa-bawa ke kantor kan lebih pede kan kalau misal pakai botol ginian. Jadi kalau lagi di kantor gitu tinggal buka aja. Tinggal buka, celupin, nah. Tinggal ditetesin. Tuh. Tapi kalau misal kalian bawa ini, ya ini juga enggak apa-apa sih, ini juga ya biasa aja, enggak yang gimana-gimana, orang juga enggak bakal mikir ini obat apa. Ngomong aja obat brewok. Ini satu box ini isinya ada 6. Jadi kalau kalian mau beli persatuan juga bisa. Ini satunya. Dapat bonus ini. Dan bisa kalian hubungin di Instagram di sini atau nomor WhatsApp di sini. Ini gue bebas lu mau nanya-nanya apapun. Dan gue enggak cuma sekedar di kamar kayak gini ngenalin brewok, dan gue bakal explore keluar mengenai brewok. Gue bakal ngenalin brewok keluar sana karena banyak banget orang yang pengen brewokan tapi enggak jadi. Jangan lupa subscribe, terus share, komen kalau video ini bermanfaat, dan tunggu terus video Om Brewok berikutnya. Dan sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Sampai jumpa. Never gave up.